God. Satu. 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 Satu.
pembahasan lomba kata pelajaran bendera ISDN 305 ini dengan keadaannya walafiat. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang saya cintai, kita baru saja memperingati sebuah peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi bangsa ini, yaitu peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum sejarah yang sangat penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Anak-anakku yang saya cintai, pernahkah kalian mendengar kata-kata guruku adalah pahlawanku? Guru adalah figur yang luar biasa. Beliau adalah pahlawan yang selalu dinaungi kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan pengorbanan dalam membina anak didiknya. Beliau pun rela mempertaruhkan hidupnya hingga pelosok negeri. Bahkan di masa pandemi COVID-19, guru tetap menjalankan tugasnya untuk memberikan pelajaran. Guru adalah pelikat yang selalu memberi penerang di kala gelap, memberi tuntunan di kala bimbang dan ragu. Menggapai kejayaan bangsa di masa depan. Pesan untuk anak-anakku semuanya dalam mengisi hari pahlawan. 1. Belajarlah dengan rajin untuk meraih cita-cita kalian. 2. Gunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin.